dan parah. Ribuan warga ini berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah kabupaten untuk segera memperbaiki tanggul sungai yang jebol. Tanggul Sungai Citarum sepanjang 300 meter di cabang Bungil Kabupaten Bekasi diketahui sempat jebol sebelumnya. Akibat peristiwa itu pun, ratusan rumah warga terendam banjir. Cepatnya tanggul kita harus dibangun. Betul. Anggaran Pokpir harus dialihkan ke Kali Citarum. Kalau tidak dilaksanakan, kami akan lapor ke PK. Bang, kalau melihat kondisi kali tanggul Citarum yang memang saat ini kondisinya sangat berat, gimana sih kalau menurut Abang, Pak? Ya, sangat memprihatinkan, kan? Karena ketika ini jebol, ya masyarakat yang korbannya, Pak. Banjir semua, Pak. Berapa kecamatan itu kena semua, Pak? Unjuk rasa yang sebelumnya berjalan damai ini pun sempat ricuh ketika massa berusaha masuk ke kantor Pemkab Bekasi. Namun kericuhan itu segera dapat dihentikan oleh polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan, RTV.